Halo guys, bertemu lagi bersama saya Dani Chan. Terima kasih sudah mengklik video ini. Di sini saya akan memberitahukan tips bagaimana caranya menyelesaikan misi bismuk ini yang di kereta itu dengan mudah sekali. Ada dua cara, yaitu yang pertama cara pakai minigun itu yang curang, yang kedua cara biasa aja yang ditembakin aja, yang ditembakin sama bismuk itu benar-benar gampang menurut saya. Itu menurut saya sih, tapi gak tahu sih menurut kalian itu gimana. Oke, kita langsung aja, kita belok, kita langsung saja ke misinya. Ini yang pertama saya pakai minigun ya. Kita langsung naik motor, kita kejar dulu keretanya, kita kejar. Sorry ya ini kalau agak berisik-berisik, soalnya saya ngerekod di luar langsung pakai perekam suara gitu. Kita langsung saja terus, kita belok di sini ya, langsung ke atas. Di sini usahain miniganya sudah siap gitu. Oke, bentar lagi kita turun di sini. Kita langsung arahin ke kereta. Kita langsung saja tembak. Tuh kan benar-benar easy. Itu cara yang pertama, yang cara paling easy, tapi ini diusahain kalian harus punya minigun. Oke, kita langsung saja ke cara yang kedua. Di sini cara kedua itu sama, tapi ini dengan manual gitu, gak ada bantuan minigun atau apa. gak harus naik-naik ke atas yang tadi pakai mobil atau motornya ditaikin ke kereta, itu gak usah sama sekali menurut gua. Ini benar-benar easy. Oke, kita langsung saja dan gue akan beritahukan gimana triknya gitu. Oke, kita langsung, kita naik dulu motor, kita kejar keretanya ya. Di sini kita usahain harus berada di jalur kereta yang di video ini kan, sama gitu, harus diusahain dan harus menembak musuh yang jarak yang ketiga dulu, soalnya yang keempat nanti dia akan ketabrak sama plang. Dan diusahain itu harus berada di sisi rel yang inilah gitu kan. Lo pasti paham lo gue berada di mana. Kita ngehindar, usahain kita terus di situ. Kita langsung saja, tuh kan udah satu lagi. Ini benar-benar easy menurut gue, asal tahu triknya, benar makainya gitu kan. Iya. Dan bentar lagi di sini kita akan udah sampai, udah nge-clear. Nah, benar kan? Dan di misi yang maling harus di rumah petua itu sama si rider, di sini kita harus punya sniper dulu untuk membunuh ya si petua yang lagi tidur yang rese itu kan. Kita langsung masuk ke dalam. Oke, kita endap-endap dulu bentar dikit, jangan membuat suara terlalu gaduh sih gitu. Nanti kalau udah ditembak mau lompat mau lari juga gak apa-apa sih. Oke, kita masuk dulu ke kamarnya. Langsung kita sniper di sini, tembak langsung di kepala ya. Dor, oke. Langsung itu bukan bakal, itu bukan babak, itu bukan gap, bukan apa-apa. Oke, langsung saja kita ambil kotaknya, kita turun. Tuh kan gue lariin, gak takut ada suara atau apa-apa. Oke, langsung simpan ke truk. Masuk lagi ke dalam, ambil lagi kotak yang di atas dulu. Mau lari atau apa, gak apa-apa, simpel aja. Oke, kita langsung satu lagi, kita ambil yang di pinggir belakangnya. Lah sini cok, ayah gue ngomong. Sorry ya, masih belajar soalnya, belum pede. Kayak sudah, kayak gitu doang ya, gampang bener. Ini di misi yang harus membunuh, misi apa saya lupa namanya, kalian juga pasti paham lah dan tahu misinya, misi apa. Gue pakai mod dulu, sorry ya gue pakai mod cheat, apa sih, anti polisi, biar enak. Kita langsung aja teleport ke sana, karena gue kan pakai mod teleport. Kita langsung teleport dulu. Oke, kita percepat dulu di sini bentar videonya.
Oke, ikutin saja ya. Ini harus ke pinggir dulu. Jangan langsung semprin ke yang merah-merah itu, ke musuhnya. Jangan. Usahain jangan, kita harus ke sini dulu ke arah bebatuan yang itu. Iya, terus 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 ya. Di sini kita pakai sniper lah. Kita pakai sniper. Langsung tembak aja di kepala. Ya, Thor. Oke. Nah, udah selesai misinya. Gak perlu pakai dikejar dulu pakai pesawat kayak atau apa kayak ini, benar-benar easy dan tips nah. Tips dan triknya itu benar-benar easy. Oke, kita tembak-tembak kita langsung. Ambil kopernya. Lagi. Oke, berhasil. Dan misi yang di sini untuk membunuh si Pulaski itu ini sama sih benar-benar easy menurut gue sih. Misi tengah hari. Di sini benar-benar easy sih. Iya. Oke, kita langsung aja ke triknya ya. Kita langsung skip. Di sini skip. Oke, di sini harus diusahain harus lari cepat ya. Harus lari benar-benar lari. Langsung kita dorong mobilnya ke arah samping. Nah, langsung buka. Langsung keluarin, ambil mobilnya. Kita tabrakin aja langsung mobilnya. Kalau ditembakin si Pulaski itu agak kuat. Pulaski itu benar-benar kuat kalau ditembak. Kita langsung tabrak aja. Kalau ditabrak ya udahlah. Gampang. Udah selesai misinya. Tuh kan benar. Ini benar-benar easy menurut gue sih. Oke, kita langsung saja. Bye. Oke. Misi lulus. Dan kita langsung ke misi yang harus membuat takut. Siapa itu namanya? Gue lupa sumpah anjir. Gue lupa yang harus ke bawah mobil itu ta. Nah, ini siapa sih namanya gue lupa. Di sini kita harus membawa dia berlawanan arah biar dia takut. Kita harus berlawan arah. Cok. Susah kali ini. Ini agak susah sih tapi ini benar-benar agak menyenangkan juga sih gitu. Oke, bentar lagi kita langsung terus berlawanan arah ya. Ini harus membuat takut sama dia, tapi jangan usahain jangan nabrak pohon atau terlalu cepat ke mobil, nanti dia bisa mati yang dibawa sama si CJ-nya itu. Oke, kita terus, bentar lagi kita deres. Di sini agak lama soalnya tadi saya agak kesal juga gitu main berulang kali ketabrak mulu. Mati mulu tuh orangnya. Oke, bentar lagi sudah selesai. Oke, bentar lagi. Iya, kok belum ya? Lupa anjir. Gue yang nge-record, gue yang lupa. Oke, udah di sini kalau enggak salah ya, di sini udah. Iya. Oke, di mana? Nah, udah beres. Ya, benar-benar Rigi ini bolak-balik aja terus. Harus berlawan arah sama mobil yang lain gitu. Terus maling jalan. Ini udah beres dan kita langsung ke Gunung Ciliat. Tadi nih sih ini kita harus ngeliat guys, ini aja juga sih gitu. Gak harus kejar-kejar mobil atau gimana sih. Yang paling diutamain itu ya kita harus punya sniper dulu. Kita harus punya sniper dulu, langsung kita tembak di jendela. Jangan ke ditembak, jangan masuk ke dalam, nanti dia kabur. Nanti kalau dia kabur kita harus ngejar-ngejar mobilnya dulu lah. Kita harus tembak di luar dulu. Oke, okay. Langsung ini gue skip. Oke, okay, langsung saja benda. Nah, di sini turun. Kita siapin sniper. Kita langsung ke jendela.
ke jendela paling yang di depan si CJ gitu. Usahain jangan ditembak kepalanya, nanti bisa gagal misinya. Tembak saja ke badan. Jangan ditembak ke arah kepala, langsung ke badan aja. Nah, kita langsung ngelawan keracok-keracoknya dulu. Bentar, oke, kita langsung ngelawan. Oke, bintang satu. Kita langsung foto aja di sini. Kita langsung foto, oke, kita langsung foto ke mukanya. Dan berhasil, nggak perlu lihat ketakutan atau apa. Oke, kita langsung ke misi yang di sini yang melawan si T-Bone sama si Raider. Usahain kita pakai motor ya, kita ambil motor biar enak gitu. Kita ambil motor, simpan di sini. Kita langsung samperin si Caesar. Yang samperin kita bunuhi dulu aja. Kerocok-kerocoknya. Kita bunuhi dulu. Oke, selesai. Kita langsung ke motor yang tadi. Oke, kita langsung ke motor yang tadi dan hilang. Gue lupa. Naruhnya gak terlalu pojok. Naruhnya gak terlalu pojok, mantap, hilang. Oke, kita ambil dulu motor. Gue pakai mod ya. Oke, kita ambil motor yang ada aja lah. Kita langsung nyampein si T-Bone-nya pakai motor aja. Oke, kita langsung sampein ke si T-Bone-nya dulu. Gak perlu ngelawan kerocok-kerocoknya juga sih, langsung aja ke si T-Bone. Oke, kita tabrak dan mati. Oke, ditembak sama si Sisa. Dan di sini ngelawan si Raider gak perlu naik perahu atau dia ngejar, tembak aja pakai sniper lagi. Kita zoom, tembakin lagi si Raider, dia udah mati. Dan boom, mati dia. Oke, dia udah mati. Dan sudah selesai misinya, dan sekarang misi yang manajemen isu. Di sini kita gak perlu buang ke laut. Cari aja di peta yang ada sungai atau airnya, lempar ke situ. Iya, di situ langsung kita langsung bawa aja. Ini diusahain kalau mau dilempar gak ke laut harus lolos dari penjaganya gitu. Penjaganya harus lolos. Kalau tidak lolos ya nanti kayak gini. Iya, dan nabrak terus tuh. Iya, susah kali gue di sini. Iya. Mana setak lagi di sini, cuk. Iya. Gue setak di sini, beneran. Kalau misi ini kalau mau di gak mau dikelautin, gue pengen yang air yang ada aja. Usahain penjaganya jangan ikut. Kalau penjaganya ikut, ya dia langsung mau nyerang kita loh. Langsung nembak. Kita bunuh dulu. Selesai dibunuh, langsung misi kelar. Kita tembak-tembak dulu. Kita tembak-tembak dulu, udah ditembak kita langsung kelar aja. Udah. Sedikit lagi tiga lagi. Oke, satu lagi ya. Itu. Boom. Oke, misi kelar. Terima kasih ya. Gue baru buat video segitu dulu dan terima kasih. Kalau suka like video dan subscribe.